silakan. Suaranya jelas ya, Mbak Dwi ya? Ya, jelas. Terima kasih banyak Mbak Dwi, Adi atas undangannya. Ya, insya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Insya Allah saya akan melanjutkan 20 menit ke depan ya. Saya ada sedikit slide. Kelihatan nggak, Mbak? Kelihatan, Pak. Jadi, saya akan melanjutkan paparan dari tadi rekan-rekan diaspora. Saya tadi mengikuti cukup menarik ya tadi dari Mas Menteri Pak Nizam, kemudian Pak Dardak, Pak Dino, Mas Aziz, Pak Doni, Kang Beben, Mas Bagus. Saya akan mencoba pertama untuk menyemangati kita, ada bagian satu bagian pertama untuk menambah semangat. Kemudian bagian kedua, bagian challenging-nya ya, challenging di pitching-nya. Jadi ini judulnya kira-kira Distance Education in Engineering between Adaptation and Evolution. Jadi karena saya mengajar di engineering, di chemical engineering, jadi saya akan lebih mencoba fokus di pengajaran di engineering. Dan ini berdasarkan pengalaman kami satu semester kemarin yang tiba-tiba harus pindah ya dari face to face ke online teaching. Sedikit perkenalan, jadi saya di KFUPM ini bulan ini ya, bulan depan pas 10 tahun, alhamdulillah. Sebelumnya di Abu Dhabi sekitar 2 tahun, sebelumnya di Belanda sekitar 7 tahun. Kemudian saya bersyukur beberapa tahun terakhir ini punya kesempatan untuk berinteraksi dengan beberapa universitas, termasuk ke bantuan ADI dan Kemendikbud. Jadi tugas saya di sini lebih banyak ke research ya, research plus teaching. Jadi untuk research, tugas saya adalah mencari dana penelitian, membuat proposal, menulis publikasi, dan seterusnya. Kemudian teaching, saya dibatasi cukup satu mata kuliah per semester. Jadi lebih banyak ke writing, termasuk sebagai reviewer dan sebagai editor di Frontiers. Bagian pertama, ini untuk menambah motivasi kita semua ya. Saya akan highlight beberapa pekerjaan teman-teman di tanah air yang alhamdulillah bisa masuk ya di jurnal-jurnal yang bagus-bagus. Ini terinspirasi dari Lalu Muhammad Zohri ya. Jadi pelari kita di Nusa Tenggara yang tidak punya sepatu tapi bisa dapat gold gitu ya. Kita juga di tanah air punya banyak keterbatasan alat dan fasilitas, tapi bagaimana kita tetap semangat untuk menghasilkan outcome. Pertama bahwa mahasiswa kita bagus-bagus ya, mahasiswa S1 kita itu pengalaman saya berinteraksi dengan mahasiswa-mahasiswa kita, alhamdulillah sudah bisa publish di jurnal Q1 ya, yang bagus-bagus sudah bisa, dan saya sudah tes juga dari beberapa universitas, jadi mahasiswa kita SDM kita bagus. Kemudian saya juga berinteraksi dengan mahasiswa S2 dan S3, dan ini ada dua mahasiswa S3 dari Surabaya, dari ITS, yang publish juga di jurnal yang bagus ya.
impact factor di atas 5. Ini standarnya NUS, National University of Singapore, mereka pengen impact factor di atas 5. Jadi SDM kita bagus-bagus. Ini ada juga mahasiswa dari Solo, ini dapat di impact factor 7. Jadi kita salah satu sumber kekayaan kita ya, Indonesia, selain sumber daya alam, tentu yang makin menipis, kita punya SDM yang luar biasa, yang bagus sekali. Jadi ini mudah-mudahan menjadi bekal semangat kita untuk terus berkontribusi ke tanah air. Nah, sekarang saya akan sharing pengalaman kami beberapa bulan terakhir. Jadi kami memulai semester ini dengan face-to-face, online, kelas biasa, kemudian tiba-tiba sekitar bulan Maret itu harus stop dan harus membuat online course. Jadi ada beberapa tentu tantangan ya, tantangan yang cukup jelas ketika kita harus shift dari face to face ke online. Jadi pertama bagaimana menstimulasi mahasiswa, yang kedua bagaimana mengendalikan mahasiswa. Jadi ini saya merasa cukup menantang ya. Saya lumayanlah spend waktu yang cukup semester ini untuk membangkitkan semangat mahasiswa dan seterusnya. Termasuk kita kekurangan kontrol. Jadi kita tidak lagi di kelas, kita tidak bisa lagi mengontrol dan mengevaluasi mahasiswa kita. Saya akan coba highlight dua mata kuliah ya. Pertama mata kuliah yang di kelas, yang core, kemudian mata kuliah yang di lab, instructional lab. Gimana kita sih ngajar core course untuk online learning, dan kemudian gimana kita, karena ini darurat, mahasiswa nggak boleh masuk ke lab, gimana caranya kita mengorganize instructional lab secara online. Ini susah sekali. Nah, yang perlu kita ingat bahwa di sini kami dievaluasi oleh ABET untuk engineering, bahwa kita diharapkan untuk membentuk sarjana, insinyur yang tidak hanya memiliki knowledge, ini pengetahuan ini. Saya akan coba pakai pointer. Ya, jadi kita tidak hanya harus transfer knowledge, tapi juga mahasiswa itu harus punya skill dan punya kompetensi. Ya, syukur-syukur ada kemampuan entrepreneurship, leadership, dan seterusnya. Jadi cukup menantang jika harus dilakukan online. Yang jelas, kita ingin jika kita belum bisa memberikan pendidikan yang challenge-based learning, ya, memberikan tantangan-tantangan kepada mahasiswa, setidaknya mahasiswa tersebut mampu menyelesaikan masalah-masalah problem-based learning. Untuk itu, tentu diperlukan engagement yang cukup ya, antara kita dengan mahasiswa. Sementara selama online course ini, engagement kita antara ada dan tiada. Nah, yang pertama perlu kita lakukan adalah membentuk learning environment yang bagus di mata kuliah tersebut, di course tersebut. Ini places ini tidak bisa dikontrol, tapi kita bisa mengontrol dengan memberikan project-project, memberikan problem-problem secara teratur, dan mencoba berinteraksi secara online. Jadi mahasiswa saya biasanya ngirim email dan saya berusaha membalas gitu, karena kita tidak punya kesempatan untuk bertemu muka. Tentu ini sangat sangat menantang ya. Nanti akan kita lihat bagaimana kami biasanya punya online apa? Kalau face to face itu kita bisa 1 jam enak gitu ya, pakai whiteboard di kelas. Tapi ketika kita bikin online ini, kami kesulitan untuk mengecek mahasiswanya karena di kamar masing-masing ya. Jadi beberapa bulan ini KFUPM sudah memulangkan semua mahasiswa ke daerahnya masing-masing. Mereka dari online, dari tempat tidur masing-masing, dari
dari kamar masing-masing. Jadi challenging ya, bagaimana engage mereka selama 40 menit itu. Saya perlu mengeluarkan seluruh ilmu yang bisa kita lakukan itu untuk engage mereka gitu. Nah, ini saya ngakalinya dengan ini. Pertama, saya memberikan pre-class. Jadi kita announce materinya apa. Kemudian secara berkala saya berikan project ya, assignment. Dan di kelas juga saya beberapa kali stop untuk memberikan quiz, apakah itu tertulis atau itu verbal. Jadi atau saya tiba-tiba nanya mahasiswa anu dan seterusnya. Ini menjaga supaya mereka still awake dan stay tune lah gitu sama kita gitu ya sebagai dosen. Dan ini juga ada assessment-nya juga saya rubah sehingga mudah-mudahan mahasiswanya lebih lebih engage ke kita. Alhamdulillah kami punya teaching platform yang cukup bagus ya. Ini standar saya rasa Blackboard Ultra ini cukup robust. Tapi kesulitannya adalah saya tidak bisa melihat mahasiswa. Kalau di Zoom atau di Google Meet itu kita bisa melihat mahasiswa, tapi di sini nggak bisa. Tapi yang bagusnya dari Blackboard Collaborate Ultra ini, semuanya terrecord, semuanya saya jadi lebih mudah gitu ya dalam grading quiz dan seterusnya. Yang masalah paling besar tentunya interaction. Jadi dalam online learning ini kita kurang kurang interaction banget sama mahasiswa. Jadi saya tidak ke kantor, mahasiswa juga nggak ke kelas. Jadi kita mesti pinter-pinter untuk maintain kasus saya punya 30 mahasiswa yang perlu diperhatikan. Gitu. Nah, kemudian salah satu cara mengakalinya adalah dengan pre-class, saya announce materialnya dari bagian mana sampai bagian mana. Kadang-kadang saya upload juga slide-nya sebelum kuliah. Kemudian pada saat di kelas, saya berusaha mengganggu mahasiswa dengan pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Jadi supaya mereka nggak ketiduran, supaya mereka juga nggak ninggalin saya. Jadi absen saya taruh di belakang dan seterusnya. Kemudian setelah kelas juga kita terus libatkan mereka dengan project, assignments, dan homework. Sebelumnya untuk mata kuliah inti nggak ada project dan nggak ada assignment, cuma homework. Jadi pre-class itu kita buat conditioning untuk menyiapkan mahasiswa, dan post-class setelah kelas itu kita perlu engage mereka gitu supaya setelah kelas mereka masih ada perhatian ke mata kuliah ini. Assessment juga saya rubah ya, karena kalau kita bikin long exam itu karena mahasiswa zaman sekarang mereka jauh lebih muda dari saya, mereka menguasai teknologi yang canggih-canggih, jadi kami kesulitan untuk memberikan exam yang sesuai gitu ya. Apa yang kami lakukan adalah kami pecah itu, jadi kami bikin kuis yang banyak. Nah dari kuis itu kita setidaknya punya observasi gitu ya, kemajuan atau progres mahasiswa selama online course. Karena major exam itu kalau online agak susah juga karena ini mata kuliah yang saya ajar semester kemarin itu fully mathematics ya, matematik semua isinya. Jadi online quiz ini sangat penting untuk kita mengevaluasi mahasiswa secara berkala. Konsekuensinya memang akan makan waktu yang cukup besar. Nah, ada diskusi yang rada berat juga ini tentang instructional lab. Jadi biasanya di jurusan saya, di jurusan teknik kimia itu, ada lab instruksional yang mahasiswa itu diekspos ke unit operations, ke proses control, dan seterusnya. Nah, ini kita kesulitan karena mahasiswa tidak boleh masuk lab. Nah, ini mungkin ya, semakin penting untuk membangun virtual lab platform yang robust gitu ya, yang jadi nanti mahasiswa nggak harus eksperimental di lab. Untuk beberapa hal mungkin bisa. Untuk ini juga sama strateginya, ada
pre-lab, jadi mereka disuruh baca dulu literatur review, teori, hipotesis, dan seterusnya. Kemudian laboratoriumnya ini bisa dengan video atau dengan virtual lab tadi, kemudian report masih tetap sama. Jadi kemampuan data analisis, writing skill, dan reportnya tetap ini. Jadi ini menunjukkan bahwa virtual laboratory ini akan semakin memegang peranan penting ya setelah COVID-19 ini. Yang ini, ya ini masalah besarnya adalah karena praktikum tidak mungkin dilakukan, lab harus ditutup, kampus harus ditutup, jadi kita memberikan simulasi, video, case studies, itu semuanya secara online ke mahasiswa. Juga mahasiswa juga diminta menyelesaikan secara online, dan seterusnya. Ini mungkin emergency mode ya, yang kita lakukan untuk virtual lab. Yang juga menjadi catatan saya adalah online course ini berarti adalah dedikasi yang lebih dari dosen. Jadi kita harus membuat presentasinya. Biasanya beberapa materi yang matematik itu saya nggak pakai slides, tapi saya langsung turunin pakai spidol gitu ya atau kapur di papan. Ini nggak bisa lagi. Jadi semuanya mesti slides. Kemudian beberapa hal perlu pakai video lectures. Kemudian yang ini yang paling banyak memakan waktu ini kalau versi saya adalah online quiz ya. Karena setiap chapter itu kita harus bikin online quiz dan bagaimana caranya supaya mahasiswa nggak bisa contek-contekan. Jadi ada force completion, mahasiswanya nggak bisa balik, waktunya kita tentukan, dan soalnya di random dan seterusnya. Ini yang cukup ya. Ini saya tidak bisa membayangkan. Saya punya beban mengajar yang sangat rendah ya, karena saya lebih banyak ke penelitian, tapi dengan mata kuliah yang saya ajar dengan tiga kredit misalnya ya, ini kita membutuhkan sekitar 36 jam per minggu. Ini udah habis gitu ya, satu minggu udah habis itu untuk itu sendiri. Jadi mungkin ini untuk tantangan karena teman-teman di tanah air mengajar jauh lebih banyak, bisa 2, 3, dan bahkan bisa 5 gitu, satu semester. Jadi kesimpulannya, kita pertama berita gembiranya adalah SDM-SDM kita bagus-bagus. Kita bisa memperlihatkan bahwa paper-paper mahasiswa dari Indonesia dengan kita arahkan dan kita bantu untuk polishing, itu bisa masuk ke jurnal yang bagus-bagus. Terus penting ya, kita untuk terus bekerja sama untuk new normal di pengajaran ini. Catatan kami adalah pertama perlu mengengage ya student itu selama 40 menit yang cukup sulit. Kemudian biasanya diperlukan pre-class dan post-class ya, kegiatan mereka sebelum kelas dan after kelas kita perlu monitor juga dengan assignment dan seterusnya. Kemudian assessment-nya, ujiannya perlu kita evaluasi juga. Kemudian yang juga menantang, bagaimana kita meng-arrange lab. Bisa dengan virtual lab atau dengan video dan seterusnya. Ini orang Indonesia yang lulus dari lab kami, yang sudah pulang ke tanah air. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Prof. Oki, Pak Bagus. Di sini masih beberapa panelis masih aktif ya, Bapak. Kami sambil nunggu Prof. MTS Arif karena beliau lagi nguji disertasi. Nanti beliau yang akan menutup acara sekaligus memberikan sedikit resume. Kami buka sesi tanya-jawab ya, Bapak-Ibu yang mau bertanya bisa di Q&A ya. Kalau di chat, kayaknya udah beberapa dibalas juga sama Pak Bagus. Jika ada yang ingin bertanya, bisa di Q&A, Bapak-Ibu. Kami informasikan para panelis ini sebagian besar memang dari rekan-rekan diaspora yang memang sudah aktif untuk program World Class Professor dan Visiting Professor ya dari 2016 ya Bapak ya.
Semoga tahun 2020 ini bisa ketemu lagi di World Class Professor 2020. Gimana Bapak Ibu ada yang mau ditanyain? Nih tadi untuk materi semua materi pembicara presentasi nanti akan kami upload besok besok lah ya Bapak Ibu ya biar panitianya istirahat. Besok biasanya kami upload di aplikasi Ngampus, jadi Bapak Ibu yang sudah donasi terus sudah registrasi di aplikasi itu secara otomatis nanti sertifikat dan materi itu akan ada di dashboard masing-masing Bapak Ibu, jadi nggak perlu khawatir. Nah Bapak Ibu yang masuk tanpa registrasi melalui via aplikasi Ngampus nanti bisa ngelihat materinya saya share di grup nanti atau bisa japri saya kalau memang belum dapat gitu. Soalnya kalau saya harus email satu-satu, email blasting gitu, kita ada hampir 20.000 tekor nanti adinya. Jadi nanti kita share di media yang publik untuk Adi. Gimana Bapak Ibu ada yang bertanya? Mungkin saya informasikan juga untuk program selanjutnya mungkin Asosiasi Dosen Indonesia dengan rekan-rekan I4 mungkin akan continue untuk melakukan diskusi riset, joint research atau international conference yang mungkin banyak direkomendasikan oleh rekan-rekan diaspora ya, Bapak ya. Terutama untuk joint research, ini dosen ada di Indonesia ada 200.000 yang belum, sebagian besar belum terjamah. Ini coba kita tanya. Ini ada yang nanya dari M. Dana Prihadi dari Apikes Bandung. Bagaimana mensiasati cara pembelajaran Darling untuk praktikum? Nah, pembagian efektif untuk pembelajaran. Nah, ini mungkin untuk rekan-rekan dosen yang prodi-prodinya banyak memakai praktikum. Mungkin Bapak ada yang mau memberikan saran. Tadi Prof. Ogi juga udah memberikan saran gimana beliau menerapkan untuk yang pada mata kuliah dia yang pakai lab ya Pak. Mungkin ini bisa dibantu share dari para panelis yang ingin memberikan sharing bagaimana cara pembelajaran Darling untuk praktikum. Ini juga ada yang bertanya untuk apakah keadaan pembelajaran jarak jauh ini akan berlangsung konsisten untuk hanya berganti metode. Nah, ini kira-kira pembelajaran jarak jauh ini akan berlangsung konsisten atau nanti ada perubahan sehingga tidak menyita energi dan potensi yang ada. Mungkin dua pertanyaan itu dulu, Bapak. Mungkin monggo ada yang mau menjawab atau sharing sedikit pengalaman di negaranya. Boleh saya jawab? Boleh, silakan Pak. Masih ya, soalnya, aktif ya? Ya, tapi saya udah ngantuk nih. Belum tidur. Ya, mungkin setelah jawab, saya mau tidur dulu. Boleh, siap. Tadi sebenarnya yang singgung sama Mas Oki ya, mengenai praktikum. Saya kira kita semua sering pengalaman, artinya di Amerika juga sama aja persoalannya. Tadi sudah saya sampaikan, teman kita, di Afrika juga, di chemistry juga mengalami kendala yang sama. Saya juga semester lalu ada thermal fluid lab, mechanical fluida. Tapi untungnya sudah saya kompres yang praktikum-praktikum yang harus dikerjakan di lab itu. Saya udah punya feeling yang nggak bagus, terus saya kompres ke depan. Jadi udah banyak sekali praktikum-praktikum yang sudah dilakukan sebelum akhirnya diumumkan oleh kampus bahwa kita nggak boleh datang lagi. Jadi anak-anak ketika setelah di rumah mereka proses data dan ada sebagian data yang kita pakai istilahnya itu dry lab. Dry lab itu jadi kita pakai data tahun lalu untuk diproses gitu ya. Memang anak-anak nggak suka dan saya juga nggak suka. Nggak ada yang suka. Jadi untuk lab itu memang seperti tadi kalau videonya bisa di-share sebenarnya ya. Mbak Befrika bilang itu kita go back to basic, artinya learning outcome yang kita mau itu apa sebenarnya. Itu harus digali lagi. Jadi kita jangan
jangan lihat ke apa modul-modul prak modul-modulnya, tapi modul ini maunya apa gitu. Jadi kita go back ke basic dan kita coba pakai household items ya. Kalau di videonya Mbak Devrika bisa di share itu sebenarnya dia cerita tentang menggunakan kaca kancangan di rumah untuk membantu apa namanya praktikum yang sederhana gitu. Itu pun kita harus masih mikir-mikir lagi untuk hal-hal yang bisa dilakukan di rumah pun itu ternyata nggak simple. Seperti misalnya summer ini kita ada saya ada riset dengan beberapa anak-anak yang minority itu ya Afro Americans itu timbangan aja nggak ada gitu. Jadi timbangan sesimpel timbangan dan jam itu kadang-kadang untuk mengukur waktu itu bukan sesuatu yang harus bisa kita asumsikan ada. Jadi meskipun basic simple apa namanya praktikum itu aja bukan juga perlu pemikiran gitu ya. Kemudian untuk di Thermal Fluid Lab akhirnya kita bagi. Jadi ada yang basic hal-hal yang bisa dilakukan di rumah misalnya seperti density, viscosity itu mungkin bisa dilakukan di rumah. Hal-hal yang basic mungkin bisa kita lakukan di rumah, kita lakukan di rumah. Kalau yang harus seperti Mas Oki bilang mengenai alat-alat yang canggih-canggih yang sayang kalau nggak dipakai itu rencananya adalah dengan density control. Artinya ya anak-anak datang ke kampus ketika mereka melakukan lab dan bergantian, secara bergantian gitu. Itu yang bisa dilakukan, tapi memang perlu jadwal yang merepotkan ya. Nah, ini masih kita godok ini gimana caranya biar jadwal-jadwal itu bisa dilaksanakan. Mengenai pertanyaan kedua mengenai berlanjutnya sistem ini, tadi saya kira udah ada yang menyampaikan saya lupa mungkin Pak Rektor IPB barangkali. Dan saya juga setuju dengan beliau bahwa dari sini bisa kita petik pelajaran sebenarnya bahwa ada apa namanya keuntungan sebenarnya. Ada hal-hal yang menguntungkan dari pembelajaran secara online. Jadi secara online banyak mata kuliah yang bisa kalau bisa dilakukan secara online dan mungkin malah lebih bagus dilakukan secara online bisa dilakukan sebenarnya. Jadi bisa dibilang kalau kita mau kita bisa split nantinya. Kalau nggak salah IPB tadi bilang gitu. Kalau mereka akan yang blending itu akan di ini di split. Jadi memang kalau di Amerika sendiri saya harus akui secara jujur karena pendidikan itu kan industri di tanah di Amerika ini kan. Jadi semakin banyak anak di sekolah itu important karena making money ya. Tapi dengan situasi ini kita sadar bahwa ada basic education yang sebenarnya bisa dilakukan gitu. Dan itu sebenarnya cukup menghemat dari segi parents dan students ya, orang tua murid itu sangat sangat menghemat, tapi tentu saja loss ya buat kampus. Jadi terserah kampus masing-masing, kalau bisa secara ekonomi bisa diteruskan hal-hal yang menguntungkan secara dari segi parents, saya kira baik. Jadi memang cukup bagus ini sebenarnya pandemik ini ya, karena bisa kita kemudian berpikir mengenai sistem yang lebih sustainable, artinya lebih lebih berkeadilan lah gitu. Jadi nggak hanya menguntungkan satu pihak saja. Saya kira itu saja dulu. Mohon maaf kalau berkenan saya akan meninggalkan meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ahmadian. Bapak ada yang mau menambahkan mungkin? Saya nambahkan sedikit baru ya. Oh iya siap, Prof. Oki. Ya, jadi untuk pertanyaan pertama, jadi pertanyaannya yang ada dua pertanyaan tadi Bu ya. Jadi dia nanya untuk ini pembelajaran yang praktikum, Prof. Oh iya praktikum. Nah praktikum, ya. Kami semester ini punya pengalaman di instructional lab ya. Jadi itu mata kuliah tingkat 2 ya mungkin ya kalau di Indonesia pas masuk ke teknik gitu. Sementara kalau masa untuk yang science yang misalnya mata pelajaran kimia, fisika itu yang pure masih masih ngaduk-ngaduk dan ngukur-ngukur itu
mungkin kita harus bekerja keras ya di Indonesia ya kalau kita mau punya virtual lab gitu ya. Jadi mesti dibikin platformnya dan itu butuh waktu dan butuh biaya yang cukup cukup besar juga gitu. Tapi mungkin bisa beberapa kampus besar bikin virtual lab, kemudian itu di entah bagaimana caranya di-share ke kampus-kampus yang di daerah-daerah. Karena Indonesia dari pengalaman kami 3 tahun dikirim-kirim lewat program Work Plus Professor dan program yang lainnya, itu gap-nya terlalu besar Indonesia itu. Jadi di Pulau Jawa pun gap-nya sudah sangat besar antara Jakarta dengan luar Jakarta dan seterusnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, berapa lama new normal ini kita juga nggak ada yang tahu ya, karena sepanjang vaksin belum ketemu, maka akan berat keadaannya, masih akan seperti ini, termasuk ada ancaman second wave dan seterusnya. Jadi feeling kami sih bahwa semester depan kami harus mengajar seperti ini lagi, harus online dan seterusnya. Tapi alhamdulillah kan sudah pernah 1 semester kemarin mengajar online, jadi sudah mulai ya. Tentu harus perlu ditingkatkan lagi, misalnya bagaimana assessment, bagaimana apa exam-exam tadi yang biasanya kita bikin offline, ketemu muka bisa diawasi, sekarang harus online. Itu yang mesti mungkin masih jadi PR bagi banyak dosen di sini. Di Indonesia mungkin tantangannya lebih besar lagi karena sebelum pandemi yang saya ini beberapa kampus yang saya kunjungi ya di Indonesia sekarang itu mahasiswa teknik, jurusan teknik itu ya, itu besar sekali volumenya. Jadi saya nggak sebut nama kampus tapi bisa dicek, setiap kampus itu punya jurusan teknik yang besar sekali volumenya. Mahasiswanya banyak sekali, di atas 100. Nah, sementara peralatan lab itu kan sangat terbatas. Nah, jadi bagaimana kaliannya dipecah. Nah, dengan kalaupun nanti kampus dibuka, dengan keadaan pandemi ini kan orang yang bisa masuk ke lab juga sangat terbatas. Jadi ini mungkin masih PR kita ya. Entah itu kita dengan membuat video dan datanya seperti Pak Doni tadi, pakai data semester lalu, atau mungkin ya bisa berangsur-angsur ke bikin virtual lab gitu ya. Jadi kita bisa mengaduk secara online, kita bisa menaikkan temperatur secara online dan seterusnya gitu. Tapi itu tentu butuh waktu dan biaya. Jadi sementara sih saran saya adalah kalau untuk praktikum ini video ya, video based. Cuma tantangannya di Jawa mungkin itu bisa dilakukan dengan mudah, tapi di luar Jawa itu masih cukup menantang karena jaringan internetnya cukup berbeda dengan di Pulau Jawa. Mungkin demikian Bu Dwi. Saya bisa menambahkan Bu Dwi. Ya, monggo silakan Pak. Baik, saya secara umum mungkin sependapat dengan yang disampaikan bahwa rasanya online ini manfaatnya juga sudah terlihat. Tadi paling tidak flexibility atau bahkan kita bisa sambil bekerja sambil belajar, karena di Indonesia banyak yang seperti itu ya, gitu. Sambil bekerja menambah untuk dia kuliah dan bisa daring sekarang ini dan bisa secara formal memang meningkatkan karir yang bersangkutan. Dan buat juga sudah punya modal dari experimenting selama ini gitu. Mestinya dengan gambaran tadi kita ini akan sustain. Tapi kami melihat bahwa sustainnya di dalam new normal ini kita masih bisa melakukan yang sifatnya face to face gitu. Karena sekarang ini kita kuliah kan tetap diselenggarakan setelah new normal ini, tapi dengan frekuensi yang memang dikurangi. Nah, blended-nya tadi tentunya dipilih, terutama kalau kami melihat yang sifatnya laboratorium tadi sebaiknya memang lebih kepada klasikal ya dilakukan, karena itu jauh lebih
efektif, meskipun model kayak video dan lain-lain itu bisa membantu. Ini yang pertama. Yang kedua, rasanya kalau kita mengacu ya sekarang ini melihat tren yang ada di Indonesia, kemudian melihat rekomendasi dari WHO gitu ya, bahwa COVID ini tidak akan pergi cukup lama gitu. Nah, dengan kondisi tadi dan apa yang kita lihat bahwa masyarakat di Indonesia yang tadi juga ditekankan oleh pembicara yang lain bahwa transformasi digital itu begitu cepat pada saat COVID ini gitu. Keluarga-keluarga di rumah ini sekarang sudah lebih terbiasa menggunakan tadi online tadi gitu. Nah, mestinya momentum ini kita teruskan. Kita teruskan dan dengan gambaran kondisi seperti yang WHO sampaikan tadi, mestinya ini akan menerus dalam arti ya tadi kan vaksin segala kan disampaikan belum ditemukan yang memang betul-betul sesuai. Tapi paling nggak kalau mengacu ke WHO, kita melihat bahwa ini akan sustain. Bottom line paling enggak yang manfaat tadi akan menjadi blended yang memang akan mewarnai di masa new normal ini. Mungkin ini tambahan dari kami. Terima kasih. Ya, Mbak Dwi, kalau boleh tambahin sedikit saya. Mas Bagus. Saya setuju dengan pendapat Pak Hermanto tadi. Sebenarnya kalau pertanyaannya nanti COVID ini ada berapa lama ya? Jawaban singkatnya adalah tidak ada yang tahu. Jadi tidak ada yang tahu. Kalau kita baca bukunya Nicholas Nassim Taleb, itu ada semacam fenomena yang namanya Black Swan. Ya. Jadi Black Swan itu sedikit ditarik sejarahnya. Orang dulu sangka angsa itu putih semua, ternyata ada yang hitam pada waktu tahun 1100. Makanya dibilang fenomena Black Swan. Itu adalah fenomena yang tidak bisa disangka, tidak bisa diprediksi, tapi efeknya global. Jadi dunia ini selalu penuh dengan itu. Nah, COVID ini mungkin bukan COVID-nya sendiri, tapi efeknya adalah Black Swan. Gitu. Nah, ini tidak ada yang bisa prediksi baik kapan dia keluar maupun berapa lama dia akan tinggal di situ. Tapi strategi itu penting, karena yang perlu diperhatikan bagi kita semua adalah bukan hanya menanggapi COVID ini, tapi menanggapi pandemi-pandemi ke depan. Nah, satu strateginya adalah menjadi resilient atau bahkan menjadi anti-fragile gitu ya. Jadi bagaimana supaya kalau ada pandemi ke depan itu kita bisa mendapat pukulan tapi tidak jatuh berlama-lama, bisa bangkit secepatnya begitu. Nah, salah satu strategi bisnis atau mungkin kepemerintahan untuk bisa menjadi ekosistem yang resilient atau anti-fragile itu adalah keramahan kebijakan atas eksperimentasi, budaya eksperimentasi. Begitu. Jadi ini COVID ini kalau bisa ditarik berkahnya adalah kita mulai bereksperimen dengan kuliah daring dan lain sebagainya. Justru yang menyebabkan kita tidak resilient pada awalnya itu adalah regulasi bahwa hal-hal seperti ini tidak didorong begitu tadinya. Justru harusnya diberikan kebebasan bagi insan-insan pendidikan tinggi untuk bereksperimentasi. Tadi sedikit dibahas juga, kita mau apakah pendidikan itu harus eksperimentasi, kata Pak Nadiem gitu ya kan. Ya memang begitu, itu adalah salah satu ciri-ciri ekosistem yang resilient, dia ramah terhadap eksperimentasi. Lalu saya mau tarik juga sekarang peran dari diaspora. Ini di sini panelis diaspora semuanya, ada beberapa banyak yang saya sudah kenal juga. Ini juga adalah kesempatan bagi komunitas di Indonesia untuk bekerja sama dengan diaspora. Makanya saya senang Adi I4 sekarang mulai vokal dalam mengkatalisis apa kontribusi diaspora sebenarnya. Ya kita bisa menularkan budaya riset gitu. Kita adalah agen dari pertukaran ilmu pengetahuan. Jadi sekarang di Ristek BRIN ya ada dana hibah riset inovasi diaspora yang ditujukan kepada periset-periset Indonesia untuk bekerja sama dengan diaspora supaya si diaspora tersebut bisa mendapatkan matching funding dari institusi asalnya masing-masing, juga memberikan dana dari institusi asal masing-masing supaya impact dari riset kolaboratif itu jadi besar begitu. Jadi bukan hanya sebatas COVID, tapi hal-hal yang mengarah pada resiliensi terhadap pandemi di
apa ya, di ruang lingkup yang global. Tuh, jadi dua hal ini mungkin saya tambahkan gitu, Mbak Dwi. Terima kasih, Mas Bagus. Sebenarnya ini banyak sekali yang bertanya di Q&A dan chat juga, tapi mungkin tidak semua saya bisa tampilkan karena keterbatasan waktu juga, dan Bapak-Ibu nggak perlu khawatir karena habis ini ada sesi-sesi diskusi lanjutan, dan Bapak-Ibu yang bertanya, bisa nggak join riset bidang saya, tadi ada humaniora dan lain-lain, saya rasa itu memungkinkan sekali karena di I4 juga ada 14 klaster ilmu dan ada perwakilan dari 8 negara lah, kurang lebih seperti itu. Jadi Bapak-Ibu nanti bisa diskusi langsung dengan rekan-rekan I4, dan nanti yang pasti Asosiasi Dosen Indonesia tetap akan berkolaborasi dengan I4, FOPI, bagaimana bisa memberikan social impact untuk dosen dan Indonesia secara global. Kurang lebih seperti itu, saya panggilkan Prof. MTS Arief. Prof, udah selesai nguji disertasinya, Prof? Biar para panelis bisa istirahat, karena masih banyak yang waktunya dini hari. Prof. MTS Arief. Sekali lagi, Bapak-Ibu, untuk materi pembicara nanti akan kami share ya, Bapak-Ibu, jadi nggak perlu khawatir. Nanti akan kami upload. Prof. MTS Arief, boleh sekalian menutup. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Mbak Dewi, Bapak Ibu. Luar biasa ini Mas, para apa namanya, para diaspora, Bapak Ibu dosen yang hadir hari ini. Kebetulan saya memang berbarengan, jadi aduh, ini pengalaman yang luar biasa begini. Telinga saya itu yang kanan ini dengarkan ini, yang kiri dengarkan presentasi S3 ini. Jadi ini luar biasa pengalaman pertama. Saya masih bisa dengarkan Mas Beben, ya Mas Bagus, Mas Oki, kemudian apa, Aris, kemudian Muhammad Dian dan lain sebagainya. Dari berbagai paparan tadi, kemudian kami nanti kan akan memberikan rekomendasi, mungkin bisa via email dan lain sebagainya, bisa ditambahkan dari para diaspora tadi yang luar biasa. Menurut saya ini kesempatan nggak gampang ya. Ini padat sekali ya, biasanya seminar tuh pendek gitu Mbak. Nah, ini luar biasa, Alhamdulillah. Sehingga kita banyak hal yang bisa kita dapatkan. Dari berbagai tadi yang disampaikan itu, kami merumuskan berbagai hal, kesimpulan, dan nanti akan merekomendasikan kepada Mas Menteri, kami berapa kali ketemu, juga Pak Dirjen. Di antaranya adalah, kampus merdeka itu tidak berarti memerdekakan dalam semua hal, namun tetap menjaga kaidah akademi. Yang kedua, pembelajaran daring bukan jadi tujuan, tapi sebagai fasilitator untuk pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Namun sekali lagi juga menjaga kualitas. Termasuk tadi teman-teman itu, PJJ itu jangan menjadi tujuan untuk mengattract mahasiswa sebanyak-banyaknya saja, namun lebih bagaimana untuk efektivitas, efisiensi, dan meningkatkan kualitas dari perguruan tinggi dan para dosen. Ada yang menarik dari Mas Menteri tadi adalah 6 karakteristik dosen dalam kaitannya kebijakan pendidikan di Kampus Merdeka. Yang nomor 1, bagus sekali ini, berketuhanan dan berakhlak mulia. Nomor 2, kebinekaan global, jadi menjaga kebinekaan, jangan eksklusif dan lain sebagainya. Ketiga, critical thinking. 4, harus
terus mencari collaboration seperti hari ini. Luar biasa, saya lihat para diaspora yang muda-muda ini Q1-nya sedemikian banyak, sementara kita-kita yang di Indonesia ini, jangankan Q1 misalnya berapa, ada 22 tadi, yang Q3, Q4 saja kadang-kadang kesulitan, termasuk bottleneck untuk guru besar adalah paling banyak di situ tadi. Nomor 4 tadi collaboration, nomor 5 creativity, kemudian nomor 6 adalah kemandirian. Ini yang Mas Menteri tadi berkali-kali adalah kemandirian, kemandirian, dan kemandirian. Dalam artian kemandirian itu adalah growth mindset. Ya, growth mindset-nya. Kemudian ditambah lagi kaitannya dosen di hari ini, 3 ciri dosen ideal adalah tidak corong eksklusivisme. Nah ini yang menarik. Ilmu itu lebih besar, lebih luas, jangan ada eksklusif. Kemudian, tidak hanya menyampaikan lecture, karena harus, tadi beberapa diaspora menyampaikan harus banyak diskusi, banyak apa partisipasi ke mahasiswa, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah perlu validasi eksternal pihak lain, dari pihak luar, seperti ini juga. Tulisan Anda sebagai dosen seolah-olah sudah bagus, sudah hebat, tapi perlu kita discuss dengan pihak-pihak lain-lain. Yang berikutnya, perlunya perkawinan massal, istilah yang menarik ini ya. Perkawinan massal antara dosen, mahasiswa, dan industri. Jangan kita tak dalam tempurung. Kita lihat teman-teman yang muda-muda tadi, yang kemudian sudah melanglang buana di berbagai negara. Ini beberapa teman dosen pasti iri bahasa apa namanya Jermannya kemecer gitu ya kalau Pak Herman Todardak. Kemudian akan ada kebijakan di kementerian tadi sudah disampaikan yang mengendorse mahasiswa dengan personal capability and capacity khususnya dalam tridharma perguruan tinggi seperti clustering lah gitu sehingga cenderung untuk apa namanya keahliannya di dalam hal pendidikan pengajaran, penelitian dan aktivisnya. Berikutnya perlunya memperkuat network dan kolaborasi antar dosen, ilmuwan dan organisasi profesi seperti Pak Irmawan hari ini dalam ikut ya Indonesia Maju. Dalam ikut berkontribusi terhadap Indonesia Maju. Kemudian yang terakhir adalah perlu terus digalang ditingkatkan peran diaspora, kalau belum kembali ke Indonesia karena belum waktunya, belum kembali pun sudah bisa berperan untuk membantu para dosen-dosen Indonesia untuk go internasional demi Indonesia maju dan keunggulan bersaing dosen Indonesia. Demikianlah Mbak Dewi kesimpulan yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih kepada para pembicara, Bapak Ketua, Pak Muhammad Amin Ketua ini juga saya sampaikan dan seluruh diaspora yang hadir hari ini. Kami ucapkan terima kasih, apresiasi kepada Anda semuanya. Kita tunggu lagi pada acara berikutnya. Dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka acara halal bihalal, ulang tahun Adi, dan seminar distance learning, affecting student in new normal, saya nyatakan ditutup mewakili Ketua Umum saya sebagai Wakil Ketua Umum. Demikianlah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih banyak. Maaf, Prof. Oki, Pak Adis, Pak Beben, Pak Dian, Mas Bagus, ganggu waktu istirahatnya. Pak Hermanto, terima kasih. Terima kasih semuanya. Pak Arif, Pak Hermanto ya. Terima kasih Pak Adis. Ya, Pak Adis, berkenan diganggu terus ya I4-nya untuk collaboration research dosen-dosen. Siap. Ya. Monggo. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Beben. Mas Bagus, terima kasih. Pak Hermanto, terima kasih. Prof. Entes Arif, terima kasih. Bapak Ibu yang menonton live di Facebook hampir 200 ribu, terima kasih sudah menonton live. Pak Beben, terima kasih. Sehat-sehat, Pak. Prof. Oki, terima kasih ya. Terima kasih, Bu.
Selamat istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan kampus, teman-teman dari KRI System sudah mensupport acara ini. Terima kasih untuk Bapak-Ibu semuanya sudah hadir menyaksikan acara ini dari awal sampai terakhir. Ini mungkin acara terpanjang yang kita lakukan secara online kan, dari pagi sampai sore. Dan alhamdulillah Pak Menteri sudah hadir, Pak Dirjen sudah hadir, beberapa staff dari Kemendikbud juga sudah hadir, rekan-rekan diaspora. Walaupun waktu dini hari di negaranya, mereka tetap antusias untuk hadir menjadi panelis. Terima kasih Bapak-Ibu semuanya. Sekali lagi saya mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa pandemi ini kita masih tetap aktif